Pengurus organisasi siswa intramadrasah alias Negeri Tanah Bumbu laksanakan aksi peduli Palestina. Hal ini direalisasikan melalui penggalangan dana dari seluruh siswa. Senin 13 November 2023 di masing-masing ruang kelas madrasah. Selain diinisiasi oleh pengurus OSIM, kegiatan ini juga bekerja sama dengan anggota Palang Merah Remaja Madrasah. Tujuan utama kegiatan ini adalah membantu saudara muslim di Palestina yang sedang mengalami kesulitan karena konflik antar negara yang tidak kunjung usai. Selain itu, juga untuk melatih sikap empati para siswa. Dana yang terkumpul sejumlah Rp736.000 yang disalurkan melalui salah satu lembaga jakat. Selain para siswa, penggalangan dana juga dilakukan oleh para guru dan tenaga kependidikan madrasah. Anno Rashid Syah selaku ketua OSI menuturkan harapannya terkait kegiatan penggalangan dana yang baru saja dilaksanakan bersama anggotanya. Pada hari ini kami OSI dan PMR baru saja selesai melaksanakan penggalangan dana untuk di Palestina. Semoga apa yang telah diberikan kepada semua Harapan serupa juga disampaikan oleh Yohana, salah seorang siswi dari kelas 12 IPS 2. Dengan adanya penggalangan dan ini, kami bisa sedikit berbagi kepada saudara kami yang sedang bersosialan di Palestina. Semoga cobaan ini segera berhenti dan kedua Palestina bisa hidup dengan damai di negaranya sendiri. Dari Kelurahan Kota Pagatan, Tim Humas Mantanah Bumbu melaporkan.